Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala ahlihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani fid din azza Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala al-yawma bi'idhnillah ta'ala sanukmil qira'atana min kitab syarah al-usul min ilmi al-usul li fadilati syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, wa nahnu al-an nadkhul fi mawdu'in jadid wa huwa mawdu'un muhimun aidan mukmilan lima qad takallamna anhu fil liqa'il madi wa huwa al-'am. Fi al-liqa'il madi takallamna 'anil 'am wa diddu al-am al-khas wa huma mabhasani min mabahis al-kalam indama natakalam anil kalam min nahiyati usulil fiqh labudda an natakalam an hadihi al-mabahis takallamna fil liqa'at al-madiyah anil haqiqah wal-majaz takallamna aydan anil amr wal-nahi al-an sanatakalam an al al-am wal-khas ba'da dhalik sanakhosh insyaAllah ta'ala al-mutlaq wal-muqayyad ila akhirihi wa hadihi mabahis min mabahis al-kalam. Ini pembahasan dari pembahasan-pembahasan seputar kalam dalam tinjauan usulul fiqh. Taib qala al-mu'alifuna al-khasu ta'rifuhu al-khasu lughatan didul-am al-khas lughatan dul-am. قال الشارح هنا سبق معنا أن العام لغة الشامل لجميع أفراده. Kalau pengertian al-am sebelumnya bahwasanya al-am secara bahasa adalah asyamil li jami' afradihi, maka al-khas lawannya. Maka kita katakan amun wa khas. Sebagaimana kita katakan mutlak wa muqayyad. Sebagaimana kita katakan al-lail wa nahar. Ya. Jadi perbedaan alam wal khas itu seperti perbedaan al-lail wal nahar. Wal kama yuqal mutlaq muqayyad. Wal mutlaq wal muqayyad satatina insyaallah al-kalamu fihi. Baik. Qaluhu wastilahan. Kemudian secara istilah, ma mana istilahan? Yakni mastalah al-ulama'u alaih wa asluhu min as-salah. Jadi istalaha yastalihu itu fi'il. Ya. Masdarnya istilah. Nah, istilahan. Jadi, istalaha yasalihu artinya yang dibuat sebagai istilah oleh para ulama. Ketika para ulama mengatakan istalaha fulan, di mana fulan ja'ala syai'an atau ja'ala kalaman ka istilahan lahu. Jadi, jadikan satu kalam sebagai istilah, itu dikatakan istalaha. Wa asluhu minas salah, diambil dari kata salah deh, ya. Diambil dari kata as-salah. Li'anna al-huruf al-asliyah hiya sad wal lam wal ha. Karena akar katanya sad, lam, dan ha. Wa ammal hamzah wa ta' allati abdalat ta'an, ubdilat ta'an falaysat minal usul. Ya, jadi di situ ada ta' di situ ya. Ya, ta'. Jadi asal katanya adalah istalaha. Ya, istalaha yastalihu. Akan tetapi, di ibdal dalam ilmu sharaf ini dikenal dengan nama al ibdal, ya al ibdal. Jadi abdalat ta falaisat min usul idan madamat min salah. Ya, apa makna istilah hadzal ladzi ittafaqa ulama'u hadzal fan ala salahiyatihi mu'arrifan. Jadi yang dimaksud dengan istilah itu yang disepakati oleh para ulama dalam cabang ilmu ini. Kalau kita mengatakan dalam ilmu fikih, misalkan as-salatu istilahan, berarti maksudnya istilah indal fuqaha. Paham ya? Nah, misalkan ismul fa'il istilahan, berarti istilahan inda al-lughawiyyin, inda nuhat, gitu seterusnya ya. Nah, jadi tergantung kepada fannya apa. Nah, ya. Makanya dinamakan istilah dari kata salah, jadi diterima oleh para ulama salahiyahnya, kebenarannya. Salah artinya kebenaran di sini ya. Ya. Mu'arrifan sebagai pengertian, sebagai ta'rif yang memperjelas satu kata. Taib. Jadi,
suatu pengertian itu syarat mutlaknya adalah dia harus disepakati oleh para ulama. Ya, makanya kalau antum buka kitab Ithaf Dzawil Basair, ya Syekh Abdul Karim Namlah, di situ beliau menyebutkan banyak sekali istilah-istilah yang bertentangan. Ya, misalkan sekarang kita membahas al-am. Al-am pengertian secara lugatan apa? Asyamil li jami afradihi. Itu al-am secara lugatan yang diperselisihkan karena lugatan, tapi kalau istilahan harus disepakati oleh ulama dalam cabang ilmu tersebut. Makanya Syekh Abdul Karim dalam Ithab itu beliau pasti akan menyebutkan pengertian-pengertian yang menyelisih pengertian yang disepakati. Nah, berarti harus ada ijma. Harus ada ijma dalam masalah istilah ini. Baik. Makanya kita katakan penting untuk menghafal istilah-istilah itu. Kenapa? Karena itu bimahalil ijma, itu ijma. Jadi dimanapun nanti antum buka kitab, pasti akan ketemu lagi dengan hal tersebut. Ya. Ambil contoh saja alhamdu. Alhamdu fi suratil Fatihah itu antum baca pengertiannya, ya. Di kitab-kitab tafsir akan sama semua pengertiannya alhamdu. Ya, paling hanya beda redaksi sedikit saja. Tapi tidak akan menghilangkan substansinya. Walihada idza kunna fi nahwi wa ra'aina kalimata istilah fa huwa 'inda nahwiyyin. Kalau kita lagi dalam ilmu nahwu, kita lagi baca alfiah misalkan. Di situ ada kata istilahan, al-fa'il istilahan. Nah, berarti maksudnya istilah 'inda nahwiyyin. Wa fil usul fa huwa 'inda al-usuliyyin wa fil hadits 'inda al-muhaddisin wa hakadha ila akhirih. Hal qauluna istilahan muradif li qaulina syar'an. Nah, ada lugatan wastilahan, ada lugatan wasyar'an. Ya. Apakah istilahan itu maknanya sama dengan syar'an? Lah, ada khilaf. Ya, berbeda di sini antara istilah sama syara'. Idza kanatil mas'alatu fil umuri diniyah fasiyan yaqul annakul istilahan wa naqulu syar'an. Kalau permasalahan yang sedang kita bicarakan, kata yang sedang kita ta'rif itu adalah kata dalam masalah agama, contohnya salat, puasa, itu kan istilah-istilah agama itu ya. Tapi kalau makan, minum kan bukan istilah agama. Maka kalau ada kata salat, itu bisa ditakrif dengan lugatan wastilahan atau lugatan wasyar'an. Paham ya? Boleh dua-duanya. Wala mani min dzalik. Lakin fil umuri ghairi syar'iyyah, laisa qauluna syar'an mitlu qaulina istilahan wa dzalika kan nahwi masalan. Ya, misalkan kata an-nahwu. An-nahwu itu enggak bisa ditakrif syar'an. An-nahwu syar'an enggak ada karena kata nahwu itu ya bukan termasuk mushalahat syar'iyyah. Apa maksud mushalahat syariah ya? Istilah-istilah yang hanya ada di dalam agama saja. Nah, yang tadinya tidak ada di zaman orang Arab kemudian Islam datang membawakannya. Contohnya kata as-shalah. Ya, sebelum apa namanya? Turun perintah salat tidak ada namanya salat di dalam adat kebiasaan orang Arab. Ya. Baik. Secara syara'. Jadi secara istilah apa pengertian dari al-khas? Baik, sebelum sini jadi jelas beda antara istilahan dan syara'an. Ya, syara'annya dalam masalah syariat saja, ya. Al-lafdhu ad-dal 'ala mahsurin bi syakhsin aw 'adadin. 'Ala mahsurin bi syakhsin aw 'adadin. Lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang mahsur. Apa arti mahsur? Terbatas, ya. Bi syakhsin aw 'adad. Kita terbatasnya itu dengan ya syakhsin, ya, manusia, orang, person, ya, atau adat atau jumlah. Kita batasi dengan angka atau dengan orangnya. Mengatakan Muhammad itu pembatasan dengan syakhs namanya. Kalau kita mengatakan satu orang itu pembatasan dengan adat namanya. Baik. Qauluna al-lafdhu jinsun yashmulu kulla lafdhin. Al-lafdhu alif lam di sini alif lam al-istigraq. Berarti kullu lafdhin. Fa yadkhulu fihi hatta al-'am wal mutlaq wal muqayyad. Ya. Semua lafaz, berarti lafaz di sini bisa am, bisa mutlak, bisa muqayyad. Ya, ad-dal 'ala mahsur. Nah, ini dia qaid yang kedua ya. Paham itu mana qaid? Nanti ya. Ya. Apa istilahnya qaid ke bahasa Indonesia ya? Qaid itu yang mengeluarkan dari makna. Jadi al-lafzu itu mencakup semua lafaz yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi qaid yang kedua, ad-dal 'ala mahsur, poin yang kedua ini ya mengeluarkan lafaz-lafaz tertentu. Nah, jadi lafaz yang am itu kan tidak menunjukkan ala mahsur. Ya, yang menunjukkan ala mahsur itu yang disebut dengan al-khas. Hadha huwal fasl al-mukhrij li baqiyatil alfaz. Nah, ini dia.
al-fasl. Inilah pembeda, pemisah yang mengeluarkan lafaz-lafaz yang ada. Semua lafaz-lafaz yang ada, al-am, kemudian al-mutlaq, al-muqayyad, itu semua dihapus dari kata al-labdu tadi. Makanya sekarang alif lam ini namanya alif lam al-ahdiyah. Ya. Alif lam al-ahdiyah, ahdu zikri, atau ahdu al-ilmi. Idan fi hadha ta'rif faslun wahid. Jadi, di situ fasalnya. Al-labdu, itu fasal yang, nuktoh yang pertama, qaid yang pertama. Ad-dalu ala mahsur, itu qaid yang kedua. Baik, al-labdu dal ala mahsurin bi syakhsin aw adadin ka asma'il a'lam wal isyarah wal adad. Ya, mahsur bi syakhsin aw adad ka asma'il a'lam. Contohnya nama-nama orang. Asma'il a'lam, paham tuh mana al-alam? Al-alam jama' dari alam. Qaluna bi syakhsin, ya, ashmalu min kaunihi adamiyan aw ghairu adamiyin. Fa ayyu syai'in syakhisun lahu jismun fa huwa dakhilun fi kalimati syakhsun. Jadi kata adami itu kata syakhsun itu lebih umum daripada adami. Adami artinya anak Adam, ya. Fa ayyu syai'in syakhisun lahu jismun, ya. Yang dia ada dan memiliki jisim, memiliki fisik, fa huwa dakhilun fi kalimati syakhsun. Maka dia masuk ke dalam kata syakhsun. Jadi syakhsun itu bisa orang, bisa selain orang juga. Ya, tapi di sini ditakkid lagi ke asma'il a'lam. Ya, asma'il a'lam mithlu Muhammad wa Ali wa Khalid wa Bakar. Hadhihi khassah li'anna Muhammadan wa Khalidan la yatanawalu ghairal musamma bihadzal ismi wa hakadha baqiyatul asma. Ketika anak mengatakan misalkan pergilah wahai Muhammad, maka perintah di situ hanya sifatnya khas kepada Muhammad saja. Maka selain Muhammad jangan. Ini namanya asma'il alam. Qauluna wal isyarah, ismul isyarah khas. Fa idza qulta khudz hadza fa innaka la ta'khudz ghairahu. Jika Anda mengatakan kepada antum khudz isyrab hadza, idzan la tashrab hadhihi wa la tashrab dzalika dan seterusnya. Itu makna isyarah isyarah. Li'annahu yadullu ala syai'in mu'ayyanin bil isyarah la yashmulu ghairahu. Misaluhu qawlul kuffar ahadha alladhi yadhkuru alihatakum fala yashmulu hadha ghairul rasul wa ala hadha fakhis ahadha alladhi yadhkuru alihatakum. Apakah ini yang telah mencela Tuhan-Tuhan kalian? Ya, maksudnya di sini adalah Nabi. Hadha di sini kembalinya ke Nabi. Inikah orang-orang yang telah mencela Tuhan kalian? Ya, hadha di sini khas hanya kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa masuk nabi yang lain. Baik, wa ala hadza faqis, maka silakan yang lain dikiaskan yang seperti ini. Wal adad nahu mi'atu rajulin, meskipun 1000, 2000, 3000 itu khas tetap, meskipun jumlahnya banyak. Paham ya? Karena khas, karena am, ya, khas dan am itu patokannya tidak kepada jumlah. Patokannya adalah kepada terbatas apa tidak. Kalau ada pembatasan khas, kalau tidak ada am. Baik, maka am itu enggak 1000, 2000, 1 juta, 2 juta enggak. Am itu enggak ada batasannya. Ya, kalau khas ada batasannya. 1 juta, 2 juta misalkan batasannya. Ketika Anda mengatakan wahai 200 santri pergilah, itu tetap dianggap khas. Ya, tetap dianggap khas. Wa in kana yashmul al-kathir lakinnahu mahsurun la yata'adda, ya, dia mahsur meskipun dia banyak tapi dia terbatas, la yata'adda, tidak lebih, ya, tidak lebih dari angka tersebut, enggak boleh lebih. Kalau Anda bilang pergi 200, ya udah 200, enggak boleh 202, 203 pergi. Baik, amma labdul 'am fa nahu akrim man fil baiti, akrim man fil baiti, ya, muliakanlah siapa yang berada dalam rumah. Ini kan lafaz 'am di sini. Karena bisa jadi dalam rumah itu ada 100, 200, 1, 2, ya semuanya mencakup. Berarti al-am di sini. Apa sih gua am di sini? Di kalimat ini akrim man fil baiti? Man. Man, ya, isim mausul. Yang sudah kita pelajari kemarin, salat atau sigo am adalah isim mausul. Fa in wajadta fil baiti thalathatan akramtahum. Ya, kalau di dalam rumah itu antum dapati 3 orang, nah tiga-tiganya antum muliakan. Wa in wajadta salasata alaf, kalau dalam rumah antum dapatnya 3000 orang, aw salasata malayin atau 3 juta orang, akramtahum, harus dimuliakan juga.
Ya, berarti khas dia kalau apa namanya disebutkan angka. Kalau tidak disebutkan angka berarti am. Lakin idza qulta akrim thalathina rajulan fil bait fala tukrim akthar min thalathin. Di dalam rumah ada 100 orang, dikatakan akrim salasin, berarti hanya 30, berarti khas. Baik. Qauluhu wat takhsisu lughatan diddu ta'mim. Jadi ada khas, ada takhsis. Ya, bedakan antara khas sama takhsis. Khas itu berasal merupakan isim fa'il dari kata khassa yakhussu. Khasun berarti sesuatu yang khusus artinya. Paham ya? Kalau takhsis perbuatan mengkhususkan. Jadi bedanya tahu ya? Nah, jadi khas sesuatu yang khusus bendanya gitu. Kalau takhsis itu perbuatannya. Perbuatan mengkhususkan. Jadi bedakan antara istilah khas dan takhsis. Takhsis itu lawan dari ta'mim. Taqul khassastu Zaidan bil ata. Khassastu Zaidan bil ata. Artinya saya mengkhususkan pemberian kepada Zaid. Ya, uang hanya saya berikan kepada Zaid. Ini namanya takhsis namanya. Zaid namanya khos. Paham ya? Atau al-mukhassas. Wa taqul ammamtul qauma bil ata fa takhsis diddu ta'mim. Wastilahan ikhraju ba'di afrodil am. Ini maksud dengan takhsis itu, kita punya lafaz am ini. Ya, kita keluarkan sebagian dari yang am tadi. Ya, misalkan kita mengatakan, ya, keluarlah para santri kecuali Muhammad. Nah, ini namanya takhsis, ya. Kecuali Muhammad itu namanya takhsis, mengeluarkan sebagian anggota sampel dari al-am. Idza qulna qama Zaidun fa hadza khass. Ya, wa idza qulna akrim at-talabah illa Zaidan fa hadza takhsis. Jelas bedaan antara khass takhsis ya. Intinya takhsis itu perbuatan. Li'annana akhrajna Zaidan min al-hukmil 'am. Fil mithalil awal lam yakun hunaka umumun hatta naqul takhsis qama Zaidun. Qama Zaidun di sini khas ya. Hanya Zaid saja yang berdiri. Khas berarti Zaid di sini. Bukan takhsis karena pengertian takhsis tadi mengeluarkan anggota-anggota am, sebagian dari anggota am. Dikata qama Zaidun kan tidak ada am di situ. Ya, tidak ada am. Qama Zaidun enggak ada am di situ, maka tidak ada takhsis berarti. Karena yang namanya takhsis itu mengeluarkan. Ya, sedangkan di situ enggak ada yang bisa dikeluarkan. Bagaimana? Sudah spesifik dia. Baik. Wala naqul dzikru ba'd afradil am bal naqul ikhraj li'anna bainahuma farq. Kalau qulna man massa farjan falyatawaddo hadza am, huma qulna man massa farjahu falyatawaddo hadza khas, lakinnahu la yaqtadi takhsis li'annana lam nukhrijhu bal dzakarnahu ay nassasna 'alaihi fa huwa dakhilun bil umum. Fahadha huwa ra'yul jumhurul ulama kama qala Syafi'i fi tafsir wa huwa sahih. Baik. Jadi yang dimaksud dengan takhsis itu adalah ikhraj, bukan zikru. Bedakan antara ikhraj sama zikru. Ikhraj artinya mengeluarkan, zikru artinya menyebutkan. Ya, karena ada beda antara ikhraj sama zikru. Contohnya, kalau kita mengatakan man massa farjan falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluan maka hendaknya dia berwudu. Hadza am, kata farjan di sini umum. Ya, ayu farjin di situ. Farjnya siapapun di situ, misalkan farj istrinya misalkan, maka tetap dia berwudu. Ini am. Tsumma qulna man massa farjahu. Kalau kita katakan farjahu, kemaluannya dia saja berarti. Farjnya dia saja. Hadza khas, ini khas berarti. Ya, lakinnahu la yaqtadi takhsis, bukan takhsis namanya di sini. Karena farjahu ya, itu bagian dari farjan. Apa maksudnya ya? Fokus di kata farj di sini. Farjahu bagian dari farjan, tidak kita keluarkan. Ya, bal dzakarna, kita sebutkan ulang sama kalimatnya farjan, farjah. Ya, itu namanya bukan takhsis. Ya, bal dzakarna ay nassasna 'alaihi. Wahuwa dakhilun fil umum wa hadha huwa ra'yu jumhuril ulama, maka ini masih masuk ke dalam umum ya. Ya, karena tidak dikeluarkan, berarti man massa farjahu falyatawaddo. Lafaz farjahu di sini berarti masih umum dia. Paham ya? Man massa farjahu di sini masih umum karena belum ditakhsis.
Taib. Ini pendapat jumhur, sebagaimana dikatakan Syinkiti dalam tafsirnya. Laqulta hafiz ala salawat hadza am, walaqulta hafiz ala salatil asr hadza khas, lebih takhsis. Ya, perhatikan di sini. Kalau Anda bilang kantum jagalah salat-salat, maksudnya salat lima waktu di situ masuk, salat sunnah masuk, semua salat masuk ke situ. Tapi kalau Anda bilang hafiz ala salatil asr, jaga salat asar, ini khas bukan? Khas, tapi tidak ada takhsis di sini. Ya, tidak ditakhsis dari lafaz sebelumnya as-salawat. Kenapa? Ya, karena salat asar itu ya tidak dikeluarkan dari salat-salat yang ada. Salat asar itu memang bagian dari salat-salat. Jelas maksudnya ya? Baik. Tidak ditakhsis. Li'annani lam ukhrij salatal asri minal muhafadzah, lakinnani nassastu 'alaihi. Ini namanya tansis namanya, bukan takhsis. Ya. Kalau Nabi bilang hafiz 'ala salatil asr, ini namanya tansis, bukan takhsis. Ya, bedakan di situ. Ta'ziman li sya'niha aw li bayanil ihtimami biha. Misalkan Allah mengatakan hafidhu 'ala salawati was-salatil wusta. Was-salatil wusta itu bukan takhsis. Ini namanya tansis. Dan di sini Syekh Utsaimin menyelisihi pendapat kebanyakan ulama. Meskipun beliau tadi mengatakan ini pendapat jumhur dalam masalah ini, sebenarnya ini bukan jumhur yang berpendapat seperti ini. Ya, mungkin jumhur maksud beliau di sini adalah jumhur al-Hanabilah. Jumhur al-Hanabilah. Yang kita dapati dalam apa namanya kutub-kutub Syafi'i ya, mazhab-mazhab yang lain, itu ya justru mereka mengatakan yang seperti itu takhsis bukan tansis. Baik. Fa'in qala qail hafidh ala salawat fal murad salat al fajar wa salat al zuhur wa salat al asr wal maghrib wal isya, walau qala laka hafidh ala salat al asr falisa mana dalika la tu hafidh ala al fajar wa zuhur wal maghrib wal isya, idan hadha laysa bi takhsis. Paham maksudnya ya? Karena pengertian dari takhsis kan ikhraj, mengeluarkan. Ya, kalau ada yang bilang ke antum jagalah salat, berarti salat di situ salat lima waktu semua masuk. Ya, tapi kalau Anda bilang jagalah salat asar, bukan berarti salat maghrib, salat isya nggak dijaga. Ngerti ya? Bandingkan dengan takhsis. Nah, bilang misalkan ya keluarlah para santri, ini am, ya, am. Kemudian Anda bilang keluarlah para santri kecuali Muhammad. Ini namanya takhsis. Ya, karena Muhammad ya tidak masuk ke hukum keluar. Paham maksudnya? Tidak masuk ke hukum keluar dia. Kalau dia ikut keluar, ya bukan takhsis berarti. Paham maksudnya ya? Baik. Tapi kalau salat tadi ya tidak ada takhsis di situ karena salat itu dua-duanya harus tetap dijaga. Ya maksud yang tidak disebutkan dan yang disebutkan. Jagalah salat asar, ya maksudnya jaga juga salat yang lain gitu. Tapi kalau Anda bilang keluarlah santri kecuali Muhammad. Nah, Muhammad di situ enggak keluar. Baik. Amma law qala qa'il ya akrim at-talaba fa hadha am li kulli talaba. Muliakanlah para santri, para tulab. Ini am. Tsumma qala qala laka la tukrim fulan. Jangan muliakan fulan wa huwa min at-talaba fa hadha khas. Kemudian jangan muliakan Muhammad misalkan. Muhammad bagian dari talaba. Muhammad bagian dari talaba. Ini berarti khas. Ya, li'annahu hukima khasun li'annahu hukmun khasun bi fulan. Ini hukumnya khas hanya bagi fulan saja. Wa fi hadha takhsis. Ini ada takhsisnya. Wa amma law qulta akrim at-talabah fa huwa am tsumma qultu akrim fulanan wa huwa minhum fa huwa khas lakinnahu laysa bi takhsis li'annaka law qulta innahu takhsis la khassal ikram bihi duna man ada wal hukmu laysa kadzalik lakinnaka nassasta 'ala fulan li'annahu yastahiqul 'atfa wal 'inayah fala yahsun illa an tanussa 'alaihi bi 'ainihi. Baik, alas ada lagi Quran akblok balik. Wabadu talaba idha ji'ta litakrimihim litukrimahum nadu mubasyaratan ana ya fulan, ana ya fulan. Wabadu talaba ghafilun khamil la ukhida thawbuhu ma bahasa anhu fa'ana kultu akrim fulanan fanasastu alaihi min babil inaya bihi li'anna miskin ala kulli hal. Nah, ini contoh saja dari Syekh. Pamitlu hadha la yu'tabaru takhsisan li'anna nakulna fit takhsis ikhraju ba'di afradil am. Walam nakul zikru ba'di afradil am. Ini suara apa nih? Hujan? Bukan. Baik.
Walam nakul dzikru ba'du afradil am li'anna dzikra ba'du afradil am bihukmin la yukhrijuhu minal am fala yufidu takhsisan. Hadhihi qa'idatun muhimmatun jiddan tanfa'uka fi katsirin minal asya. Fa idza ya dzukira ba'du afradil am bil hukm fil hukmi wa khass wa khussa fanzur hal al hukmu alladhi khussa bihi mutabiqun li hukmil am wa in kana mutabiqan falaysa falaysa bi takhsis wa in kana mukhalifan bahwa tahsis. Ini kaidahnya ya, ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali. Jika ada sebagian dari anggota al-am disebutkan kemudian dikhususkan, maka ya, perhatikan apakah hukumnya tersebut sesuai dengan hukum al-am atau tidak. Kalau sesuai maka itulah tahsis, kalau tidak itu berarti tansis atau yang lainnya. Baik, al-muhim hadha ya kalam mana. Qaluhu wal mukhassis bi kasri shad ihtirazan min al mukhassas bi fathhi shad. Mukhassis artinya yang mentaksis. Tadi kan taksis namanya nama perbuatannya ya. Khas itu bendanya, taksis perbuatannya. Mukhassis alatnya. Alat untuk mengkhususkan. Ya. Maka dikatakan di situ bi kasri shad, dengan kasrah di huruf shadnya. Karena kalau mukhassas artinya yang ditaksis, mukhassis yang mentaksis, mukhassas yang ditaksis. Jelas bedanya ya. Wadhan isim fa'il sama isim maf'ul di situ. Mufa'ilun isim fa'il, mufa'alun isim maf'ul. Baik. Wa taksis taf'ilun. Taksis itu wadhannya taf'il, fi'ilnya khassasa yukhassisu. Ya, fi'ilnya saja sudah beda. Kalau khasun itu fi'ilnya khasso ya khussu. Ya, tapi kalau khassasa yukhassisu itu masdarnya takhsis. Isim fa'ilnya mukhassis. Ya khassasa yukhassisu takhsisan. Idzan labudda min mukhassis wa mukhassas. Fal mukhassis huwa al-lafdzul 'am alladhi warada 'alaihi at-takhsis. Baik. Qauluhu fa'il at-takhsis wa huwa asy-syari' wa yutlaqu 'ala ad-dalil alladhi hasala bihi at-takhsis. Ya, fa'il at-takhsis maksudnya yang mentaksis itu siapa? Asy-syari', yang pembuat syariat. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Wa yutlaqu 'ala ad-dalil. Ya. Jadi mukhassis itu siapa? Yang mengkhususkan dalil-dalil itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, kata mukhassis itu dimutlakan untuk dalil. Apa maksudnya ya? Jadi nanti kita katakan ini dalil ini sebagai mukhassis. Maksudnya di situ Allah sebagai mukhassisnya. Paham ya? Meskipun disebutkan dalil. Dalil ini sebagai mukhassis. Maksudnya bukan dalil itu, tapi Allah Subhanahu wa taala melalui dalil ini dia mentaksis begitu. Baik. Hadza al-mukhassis yani alladhi fa'ala takhsis. Idzan yutlaqu al-mukhassis ala ma'nayin. Ya, maka mukhassis itu maknanya ada dua ya. Bisa maknanya dalil, bisa maknanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang disebutkan dalil, kadang disebutkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan mencakup juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama al-syari', mukhassis itu maksudnya syari'. Wa wasafa syari', wa wasfu syari'i yashmulu Allah Subhanahu wa taala wa yashmuru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum dengar di kitab nanti asy-syari', pembuat syariat, artinya pembuat syariat itu Allah Subhanahu wa taala. Mencakup juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ sebagai penyampai, penyampai syariat, bukan pembuat syariat. Ya, Nabi itu bukan asy-syari'. Ya, jadi, tapi beliau mencakup dalam penyebutan lafzul jalalah di situ. Allah mencakup juga Nabi sebagai penyampai. Fa idza warada takhsisu fil Qur'an fal mukhassis huwa Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lafaz-lafaz yang khas dalam Al-Qur'an, yang mentaksisnya itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, Allah mukhassisnya. Wa idza warada fis sunnah fal mukhassis wa rasul. Kalau ada dalam sunnah, maka mukhassisnya rasul, tentunya berdasarkan wahyu dari Allah. Fa yuqalu inna hadza khussa bi qawlihi aw bi qawlihi ta'ala fa yakunu mukhassis huwallahu wa rasuluh. Sering kita dengar para ulama mengatakan dalil ini ya khussa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditaksis oleh hadis Nabi. Ya, atau ayat ini ditaksis oleh ayat yang lain. Nah, itu kembali ke mananya? Yang mentaksis Allah atau Rasul. Baik. Yang kedua, alat dalil alladhi hasal bihi taksis fataqulu masalan
hadza khassasa qalahu ta'ala kada wa kada, yakni hadza dalil khassasa dalil al-akhar. Misalu dhalika qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma sakatis sama'u al-ushru, di dalam tumbuh-tumbuhan yang disirami dengan air hujan, zakatnya itu al-ushru, 1/10. Ini hadis tentang zakat ya. Hadza 'amun fil naw'i wal miqdar. Berdasarkan hadis ini saja bisa kita simpulkan, kalau kita hanya melihat hadis ini, berarti mencakup semua jenis tumbuh-tumbuhan, semua jenis tanam-tanaman, wal miqdar, dan semua ukuran, berapapun banyaknya, antum panen banyak ataupun sedikit, atau panen antum cuma sekarung misalkan, harus disedekahkan, harus dizakatkan 1/10 kalau hanya melihat kepada hadis tadi. Baik, akan tetapi hadis tadi ditakhsis oleh hadis yang lain. Nah, berarti nggak boleh sembarangan kita menyimpulkan suatu hukum kalau hanya melihat kepada satu dalil. Makanya kalau antum ingin mengetahui hukum wudu, baca semua hadis di bab wudu itu. Jangan hanya ambil satu hadis dan meninggalkan yang lain, karena bisa jadi nanti hadis tersebut ditakhsis sama hadis-hadis yang lain. Inilah kenapa para ulama menyusun kitab-kitab hadis itu berdasarkan babnya. Ya. Sahih Bukhari lihat di situ. Kitabul Wahyi, semua yang berkaitan dengan wahyu. Kitabus Shalah, semua dengan shalah. Jadi antum baca dulu awal hadis sampai akhir, baru antum simpulkan. Bulughul Maram misalkan, ya, itu dikumpulkan berdasarkan bab untuk memudahkan kita untuk menemukan ada takhsis apa tidak di situ nanti. Baik. Jadi hadis Nabi tadi fi masakatis sama itu ditakhsis sama hadis yang lain, yaitu hadis Nabi laisa fi maduna khamsati ausukin min hubbin wala tamrin sadaqah. Ya. Jadi kalau antum hasil panennya duna khamsati ausuk, kurang dari 5 wasaq. 5 wasaq itu takaran yang banyak sekali, ya. Min habbin, berbentuk biji-bijian, gandum misalkan, padi, wala tamr, begitu juga tamr, ya. Kurma, sedekah, ya, enggak ada sedekahnya, maksudnya enggak ada zakatnya. Paham ya? Jadi kalau antum panen kurang dari 5 wasaq, ya berarti enggak ada sedekah, enggak usah zakat. Kalau lebih dari 5 wasaq baru antum sedekahkan. Fahada mukhasis, berarti ini ditakhsis. Yasih wa an naqul inna ar-rasul khassasa qawlahu fi masaqatis sama law syurbi qawli laysa fi maduna khamsati asukin sedekah. Wa yasihu an naqul khassasa qawla nabi SAW laysa fi maduna khamsati sadaqah qawluhu fi masaqati samal usyr tanbih qawluhu wa dalilu takhsis naw'an. Dalil takhsis itu ada 2 macam, muttasil wa munfasil, yakni alladhi ad-dalil alladhi yahdutsu bihi at-takhsis naw'an, muttasil wa munfasil. Maksudnya takhsis itu ada 2 macam, muttasil dan munfasil. Maksudnya dalil yang mengkhususkan itu ya. Tadi kan ada 2 dalil tadi. Dalil yang kedua itu mengkhususkan dalil yang pertama. Dalil yang kedua ini ada 2 jenis. Ada yang muttasil, ada munfasil. Yang muttasil, fal muttasil ma la yastaqillu bi nafsihi, nggak bisa berdiri sendiri. Istaqal yastaqillu artinya ya berdiri sendiri. Wal munfasil ma yastaqillu bi nafsihi. Ya, kalau munfasil dia bisa berdiri sendiri. Fattaksis fil mithalaini sabiqain, ya, fi masa qatis samal usru laysa fi maduna khamsati ausis sedekah munfasil. Jadi kalau muttasil itu dia nyambung langsung dengan ayatnya atau dengan hadisnya. Tapi kalau munfasil di hadis yang lain, riwayat yang lain bisa jadi. Paham ya? Contoh yang tadi fi masa qatis sama al usru itu ditaksis dengan laysa fi maduna khamsati khausukin ausukin sedekah, itu dalilnya muttasil atau munfasil? Munfasil. Kalau ketemu langsung itu munfasil berarti. Baik. Misalkan di ayat contohnya banyak sekali yang muttasil, misalkan yang sifatnya takhsis ya, atau yang sifatnya ta'rif misalkan ya, wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Di sini kan masih am di situ ya. Narullahil muqadah. Ini ta'rif dari al-khutamah tadi. Ya, jadi langsung di ayat itu ditaksis begitu. Ini ta'rif. Baik. Wa taksisu fi qawlihi ta'ala di surat al-Asr misalkan. Taksisnya di situ
namanya takhsif muttasil wal asri innal insana lafi khusr. Ya, lafaz amnya di situ kata al insan, al amnya di situ dikata al insan. Ini am ditakhsis oleh ayat selanjutnya illal ladina. Nah, ini namanya takhsis. Baik, fa hadza la yumkin an yati qawluhu illal ladina amanu ma lam yasbiqhu kalamun. Maka enggak boleh antum baca hanya illal ladina amanu doang, kecuali orang-orang yang beriman. Iya, kecuali itu pengecualian dari apa gitu. Paham ya? Maka antum jadi imam enggak boleh baca ayat ini dipotong di sini. Wal asri innal insana lafi khusrin, Allahu akbar, adalah enggak boleh. Paham ya? Karena makna ayatnya masih nyambung di situ, tidak boleh. Jadi harus disambung karena dia tidak mungkin berdiri sendiri. Enggak mungkin antum baca illal ladina amanu, ya. Antum baca tanpa melihat kepada ayat sebelumnya, enggak mungkin. Dia enggak bisa berdiri sendiri. Baik. Balabudda an yakuna tabi'an li ghairihi, dia harus menjadi pengikut bagi yang lainnya. Fal muttasil waqi'un fi kalamin wahid. Misalkan ada orang dia mengucapkan kalimat tauhid illallah saja. Benar enggak kalimat itu tersebut? Enggak benar. Kata illa itu harus dia didahului oleh kalam sebelumnya. La ilaha illallah. Ya, enggak boleh hanya illa saja tiba-tiba antum mulai dengan illa, enggak mungkin. Harus ada pengecualian dari apa begitu. Keluar para santri kecuali Muhammad. Ya. Tiba-tiba anak masuk kelas mengatakan kecuali Muhammad, kemudian anak diam. Ada kalam ghairu mufid. Baik. Kal muttasil waqi'un fi kalamin wahid. Jadi muttasil itu di satu kali, satu kalam deh. Wa qad yataqaddamul mukhassisu wa qad yata'akhkhar, fa hal yu'khadhu bit takhsisil munfasil sawa'un taqaddama al mukhassis aw ta'akhkhar aw la budda an na'lam al muta'akhir. Hadza mahallul khilaf. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه ليس بشرط وأنه إذا وجد دليلان أحدهما عام والثاني مخصص لهذا العام فإنه يحمل العام على الخاص سواء علمنا التاريخ أم لم نعلم بل سواء علمنا أن الخاص متقدم أم متأخر لأننا إن علمنا أنه بعد العام صار واردا عليه وتخصيص الوارد للمورود عليه للمورود عليه أظنه لا إشكال فيه walau alimna annahu qabla al-am fa innahu yakun mukhassisan wa nahmilu hadha al-ama ala annahu amun urida bihi ma siwa al-mansusi alaihi sabiqan alaihi sabiq fa yakunu min babi al-am alladhi urida bihi al-khas hadha huwa al-rajih min akwali ahli al-ilm wa ba'dahum ja'ala al-takhsis kan-nasakh labudda an yakuna al-mukhassis ba'da al-am ya'ni ba'da al-mukhassas wal-awwal kama annahu as-sahhu fa huwa aysar wa ashal li'annana 'ala al-qawli tsani la budda an nabha fa at-tarikh wa illa wajaba at-tawaqqufa wala qulta masalan la tukrim zaidan thumma qultu laka ba'da dhalika akrim at-talaba wa zaid minhum fala tukrimhu li'anni ataituka bihi nassan khasan bi'ainihi fa qawli akrim at-talaba ma'nahu akrim at-talaba illa man qultu laka la tukrimhu. Baik, ini permasalahan bagaimana kalau mukhasis itu yataqaddam, ya, yataqaddam atau yata'akhor, bagaimana, apa kalau dia yata'akhor, kalau dia mutaqaddam, apakah kita harus mengetahui tarikh dan sebagainya, ya, kesimpulan kata saya di sini, misalkan kita mengatakan, ana bilang ke antum, la tukrim zaidan, jangan muliakan zaid, kemudian beberapa waktu kemudian, ana bilang lagi, akrim at-talabah, muliakanlah para santri, la tukrim zaidan, ini kan khas, ya, khos dulu, kemudian ana ngomong akrim at-talabah am, paham ya, seharusnya kan am dulu baru khos, ini kebalik. Bagaimana kalau kebalik sekarang, khos kemudian am, apakah kita harus mengetahui mana yang lebih dahulu, itu maksudnya. Baik, maka kalau ana mengatakan seperti itu, akrim at-talabah dan zaid bagian dari mereka, bagian dari talabah, maka jangan muliakan zaid juga, paham ya. Di awal ana bilang jangan muliakan zaid. Kemudian di kedua ana bilang muliakan para santri. Zaid sebagian dari santri. Maka di sini zaid jangan dimuliakan juga. Paham ya? Baik. Baik, kemudian faminal mukhassis al-muttasil min litab'id. Ya, faminal mukhassis al-muttasil. Sekarang setelah antum tahu apa itu mukhasis muttasil dan munfasil, beliau akan sebutkan macam-macam atau contoh-contoh dari mukhasis muttasil dan munfasil.
Makhasis mutasil, contohnya min litabaid. Mana tabaid? Untuk menunjukkan sebagian. Akal tu minat ta'am, dimakna akal tu ba'dan ba'dan ta'am. Paham ya? Baik. Jadi makna dari huruf jar min itu adalah tabaid, mana aslinya. Baik. Atau ibu tidak ilgoyah. Idan al-mu'allif lam yadkur jami'al mukhasisat al-muttasilah bal dzakara ba'daha. Beliau enggak menyebutkan semua mukhasis sini karena beliau mengatakan faminal mukhasis al-muttasil. Paham ya? Faminal al-mukhasis al-muttasil min litab'id. Min dikata faminal mukhasis itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya ada mukhasis-mukhasis muttasil yang lain yang tidak disebutkan di sini. Paham ya? Baik. Jadi kalau antum katakan nanti min anwa'il kalimah ismun. Ah, berarti ada yang lain, fi'lun dan harfun. Paham ya? Tapi kalau anak bilang anwa'ul kalimah, nah berarti enggak ada anwa' yang lain. Jelas ya? Baik. Qauluhu awwalan al-istisna. Mana dia tadi? Awwalan al-istisna. Mukhasis muttasil yang pertama adalah istisna. Contohnya tadi di surat al-Asr tadi ya. Illal ladina amanu, itu kan istisna namanya. Wa huwa lughatan minasani wa huwa raddu ba'di syai' ila ba'dihi kasanil habl, mengembalikan sesuatu kepada sesuatu yang lain, kasanil habl ya. Contohnya antum apa namanya, menyambung tali dengan satu tali dengan tali yang lain, itu namanya sanyu ya, itu namanya istisna, artinya mengembalikan ya, ini tidak ada kaitannya dengan lughawi, dengan istilahnya. Wasilahan ikhraj ba'di afril am bi illa wahda akhawatiha. Ini pengertiannya sama dengan inahu ya. Mengeluarkan sebagian anggota al-am dengan menggunakan illa atau salah satu dari selain illa, entah ghairu, ma khala, ma ada, hasya dan seterusnya. Baik. Jadi syarah sekarang kullu syai'in ya. Tariddu ba'duhu, tariddu ba'dahu ala ba'din taqulu sannaitahu fal istisna ma'khudhu minasani li'anna al-insan al-mustasni lamma dhakra al-lafzul 'am thumma 'ada wa akhraja ba'du afradihi ka'annahu sanna al-kalam wa raja'a fi. Jadi kenapa dikenakan istisna sebagai istisna? Karena diambil dari kata asanyu, asanyu itu kembali ya, kembali ya, kayak antum ragu sama perkataan, ingin mengoreksi perkataan pertama tadi. Kalau antum bilang keluarlah para santri ya, kecuali Muhammad. Kata kecuali Muhammad ini mengoreksi kalimat sebelumnya. Paham ya? Mengoreksi kalimat kalimat sebelumnya. Itu namanya istisna. Baik. Kemudian istilahan ikhraj ba'di afradil am bi illa wahda akhawatiha sabaqa fi takhsis annahu ikhraj ba'di afradil am idan yakunu qawlu ikhraj ba'di afradil am jinsun li'annahu yashmulu kull takhsis. Baik, ikhraj ba'di afradil am. Ini kan pengertian dari khos tadi ya. Ini pengertian dari takhsis apa? Ini pengertian dari takhsis. Akan tetapi, ada tambahannya, bi illa. Jadi istisna itu takhsis dengan illa. Itu nama lainnya ya. Takhsis dengan illa. Jadi takhsis itu banyak dia, umum lapis takhsis itu. Kalau takhsisnya menggunakan illa, itulah istisna. Baik. Bi illa aw ihda akhawatiha faslun ya, kharaja bihi ma siwa illa wa akhawatiha. Nah, berarti ini kata bi illa aw ihda akhawatiha berarti kalau antum menistisna menggunakan selain kata illa atau taksis selain dengan kata illa dan saudari-saudari illa, berarti itu bukan istisna namanya ya. Ya, karena anak bilang misalkan keluarlah para santri, kemudian anak panggil Muhammad, Muhammad kemari. Ini enggak ada illa di situ kan? Enggak ada illa, enggak ada goiru, enggak ada siwa dan seterusnya, maka ini bukan dinamakan istisna. Ini namanya takhsis namanya. Jadi takhsis itu bisa dengan illa, bisa juga selainnya. Nanti ya. Nah, takhsis itu kembali ke makna, bukan kepada tanda-tanda lafaz seperti itu. Kalau istisna lafaz dia patokannya illa. Lalu iktasarna ala qawlina ikhraj ba'di afradil am la syamula kulla anwa'il mukhassasat mukhassisat minal istisna wa gharil istisna wa sarat ta'rib gairu ma'ni li'annahu la yamna dukul ba'dil mukhassisat.
Jadi di antara syarat ta'rif yang benar itu dia harus mani'. Mani' itu yang mencegah yang lain masuk ke dalam pengertian tersebut. Paham ya? Pengertian makanan misalkan. Kalau anda katakan pengertian makanan adalah yang ditelan, ini pengertian yang salah. Kenapa? Karena kelereng pun bisa ditelan. Apa kelereng makanan? Paham maksudnya ya? Nah, maka pengertian yang tepat untuk makanan misalkan, ya, makanan adalah benda yang ya dimasukkan ke dalam mulut, ya, dan bisa dicerna oleh perut, yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, itu namanya ta'rif yang mani'. Di syarat ta'rif yang benar itu harus dia mani'. Baik. Wa qulna bi illa wahida akhawatiha faslun ya'ni hadha huwa alladhi fasala baina al-istisna wa baina sa'ir al-makhasis. Mithlu la qulna al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Ya. Pengertian manusia itu hayawan natiq. Apa beda manusia dengan binatang? Di berbicaranya. Dan yang natiq itu hanya yang punya akal gitu. Ya, manusia itu hayawan natiq. Baik. Fa qawluna hayawan jinsun yashmulu kulla ma fi hayah min insan wa ba'ir wa fars wa syam wa dzalik. Hayawan itu berasal dari kata hayah. Hayatnya kehidupan, ya. Apa dikatakan ayat misalkan? Inna daral akhirati lahiyal hayawan. Inna daral akhirati lahiyal hayawan. Sungguhnya darul akhirah, di kehidupan akhirat itu nanti, di surga itu nanti, disitulah ada hayawan, ada kehidupan. Ya, itulah kehidupan yang sebenarnya maksudnya. Berarti semua yang di dalamnya ada hayah, ya, maka dia dinamakan hayawan. Manusia ada hayah atau tidak di dalamnya? Ada. Kuda ada hayah yang ada di dalamnya? Ada, makanya dia bisa bergerak. Ya, berarti, ya, berarti hayawan itu mencakup manusia juga. Akan tetapi ada natiq selanjutnya. Ada kata natiq. Natiq artinya apa? Berbicara. Kuda berbicara enggak? Enggak. Bersuara mereka, bukan berbicara. Nah, berarti pengertian manusia itu adalah hayawan natiq. Kalau antum katakan al-insan adalah hayawan, salah. Paham ya? Harus ada kata natiq. Nah, maka dosen itu pernah dulu bahasnya seperti ini, ya, bercanda kepada para mahasiswa mengatakan, ya, ya hayawan katanya. Antum nggak boleh marah dipanggil ya hayawan, ya, karena secara bahasa apa? Benar, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia antum marah dipanggil begitu, ya, oh, hewan, ya, celaan maksudnya. Ya, tapi secara bahasa benar gitu ya. Ya, seharusnya nggak bisa marah kita, karena memang hayawan artinya hayah. Kita punya hayah, berarti kita hayawan. Hanya saja kita hayawan yang natiq, harus ada fasalnya, harus ada perinciannya. Baik. Wa qaluna al-masjidu baitun bunya lis-salati fi. Ya. Masjid pengertiannya adalah rumah yang dibangun untuk salat, bangunan yang dibangun untuk salat. Kalau kita katakan masjid itu adalah baitun bunya, bangunan yang dibuat, ya, maka ini mencakup semua bangunan yang ada. Paham ya? Selama dia bangunan berarti dia adalah masjid. Dan ini pengertian yang salah berarti. Ngerti ya? Baik. Wa qaluna lis-salati fihi faslun kharaja bihi ma 'adal masajid minal mabniyat. Ya, berarti pengertiannya harus lengkap. Lantum mengatakan al-masjidu baitun bunya sampai situ doang. Berarti semua bangunan masuk. Akan tetapi lis-salati fihi. Nah, ini dia taksisnya sekarang. Paham ya? Ada illah enggak di kalimat ini? Enggak ada. Berarti dia istisna bukan? Bukan, tapi taksis. Jadi ingat, taksis itu tidak hanya dengan illah. Illah itu hanya salah satu dari taksis. Baik. Illah itu alat. Illah itu adat. Adatnya, alatnya, ya. Alat taksisnya, gitu ya. Mukhassis gitu ya istilahnya. Alat taksis itu mukhassis. Jadi alat untuk mengeluarkan dari keumuman gitu, illah. Baik. Fal fasal ma'nahu al-qaid alladhi yukhriju ma siwa hadzal muqayyad, ya. Yang dimaksud dengan fasal di beberapa pembahasan tadi, fasal-fasal itu maksudnya pemisah. Contohnya di pengertian al-masjidu baitun bunya lis-salati fi. Mana fasal di situ? Ya, lis-salati fi. Ya. Itu kata fasalnya.
Karena kalau antum mengatakan al-masjidu baitun bunya, ini masih umum, mencakup semua bangunan. Tapi lis salati fi khusus untuk salat saja. Baik. Qaluhu bi illa ma'rufah, ya. Illa paham antum maksudnya. Kemudian ihda akhawatiha, ya, akhawat dari illa maksudnya, ya. Illa itu kan artinya kecuali. Ada juga kata-kata lain dalam bahasa Arab yang artinya kecuali. Contohnya ghairu, hasya, khala, ada, laisa, la yakun, ya. Wa kullu ma yadullu 'ala al-istisna. Wal muradu bi qaulina akhawatiha, masilatiha. Pada mengatakan akhawat kana, akhawat inna, saudari-saudarinya, maksudnya apa? Ya, yang semisal dengannya. Ya. Yang semisal dengannya dalam masalah amalannya. Misalkan akhawat kana, berarti sama-sama merofakkan isim, memansubkan khabar. Ya. Akhawat inna, sama-sama memansubkan isim, memarfukan khabar. Begitu. Itu maksudnya akhawat. Kemudian mungkin antum bertanya, kenapa enggak ikhwan gitu? Kana wa ikhwanuhu misalkan. Kenapa kok kana wa akhawatuha? Karena kana itu dihukumi muannas. Paham ya? Lafaz-lafaz seperti kana, kemudian inna itu dihukumi muannas semua. Ya. Begitu juga huruf-huruf. Misalkan huruf ba misalkan. Kita katakan hadhihi, kita katakan hadhihi alba, kita katakan. Makanya kita katakan huruf ba, ya. Alba aljarah. Ya, aljarah mana di situ? Alba yang majrur maksudnya, yang memajrurkan. Baik. Jadi akhawat dari kana wa khawatu wa dhanna wa khawatu wa inna wa khawatu wa, itu maksudnya masilatuha allati yusyariknaha fil amal. Yang amalannya sama. La fil makna, bukan maknanya sama. Inna dan ka'anna itu maknanya beda. Inna untuk ta'kid, ka'anna untuk tashbih. Makanya dikatakan saudari. Saudari itu kan akarnya sama. Antum sama adik kakak antum kan. Akarnya sama dari orang tua. Orang tuanya sama. Tapi orangnya beda. Maknanya beda. Antum orangnya pemalu. Ya, saudari antum orangnya supel dan seterusnya kan beda-beda. Cuman akarnya satu. Makanya dikatakan akhawat. Baik. Qauluhu qaulihi ta'ala wal asri innal insana lafi khusr. Hadhihi surah qala fiha al-Imam Syafi'i law lam yunzirillah ta'ala ala khalqihi hujjatan ghairu hadhihi surah lakafathum. Ya. Atau kama qala al-Imam Syafi'i law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya selain surat ini, maka itu telah mencukupinya. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i ini, insyaAllah antum sudah pernah dengar ya, di usul salah sada. Perkataan ini sering diartikan dengan pengertian yang salah oleh orang-orang ya. Ada yang mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan kecuali surat ini, salah ya seperti itu. Ya, seandainya Allah tidak menjadikan hujah atas manusia selain surat ini, itu maksudnya. Ya, maknanya kurang tepat kata Syekh ketika mensyarah di usul Salasa. Ya, kalau dikatakan Allah menurunkan hanya surat Al-Asr saja, ya, itu ada makna ba'id kata beliau, makna yang jauh sekali. Baik, jadi maksudnya kalau seandainya Allah ya tidak menjadikan surat menjadikan hanya Al-Asr saja sebagai hujah, yang lain saja tidak, maksudnya di akhirat nanti kita tuh diazab gara-gara nggak mengamalkan Al-Asr gitu. Ya, surat-surat yang lain silakan jangan diamalkan. Ya, kalau nggak mau diamalkan nggak jangan. Tapi Al-Asr ini penentu antum dihukum apa tidak. Itu maksud Satasya di sini. Jadi tegak hujah dengan surat Al-Asr. Itu menunjukkan bahwanya surat Al-Asr ini mencakup banyak sekali faedah di situ. Ya, bukan berarti dia mencakup seluruh Al-Qur'an. Ya, kalau antum mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan surat selain surat Al-Asr, itu salah. Berarti antum menghukumi makna surat Al-Asr itu mencakup makna surat-surat yang lain dan tidak seperti itu. Paham ya? Jadi makna surat Al-Asr banyak apa tidak? Banyak, tapi tidak semua makna Al-Qur'an ada di situ. Paham ya? Ya, kul huwallahu ahad saja ayat tentang tauhid itu sepertiga dari Al-Qur'an. Ya. Di surat Al-Asr ini, ya, nggak ada yang seperti itu. Jadi nggak semua makna ada di dalam surat Al-Asr, tapi banyak makna. Saking banyaknya bisa sebagai hujjah. Baik. Patokan kita ke
kata innal insan. Al insan, alif lam di sini alif lam al-istigraqiyah, bimana kullu insan. Wa aqsama bil asr li munasabatihi al insan. Li anna al asr huwa wi'a'uz zaman alladhi yakunu fihi al amal. Kenapa digunakan wal asr? Ingat Allah bersumpah dengan sesuatu itu berarti ada kaitannya dengan ayat selanjutnya. Ya, ada kaitannya. Wal asr innal insana lafi khusr. Ya, kenapa dikat bersumpah dengan zaman? Karena zaman itu adalah ibarat bejana, ibarat wadah yang terjadi perbuatan di dalamnya. Ya. Jadi kita berbuat itu di mana wadahnya? Di zaman, waktu. Perbuatan itu kan terikat dengan waktu. Wal insan mu'minun amilun nissalihat musin bilhaq, ya, musin bisabr, wa aksuhu kafirun amilun nissayiat mutawasin bilbatil mutawasin biljazak wa tasakhud falihada wujidat munasabatun bainal muqsam bihi wal muqsam alaihi. Berarti ada kesesuaian antara muqsam bihi, yaitu wal asr, dan muqsam alaihi, yaitu al-khusr, anal insan bi khusr. Innal insan am illa alladhina amanu taksis bi illa idan at-taksis huna muttasil tarikuhu al-istisna. Jadi kalau ada yang nanya nanti illa alladhina amanu itu taksis bukan taksis, istisna bukan istisna, kita katakan loh tadi taksis sekarang istisna. Naam, dia taksis dengan cara istisna, paham ya? Jadi jangan dibedakan taksis sama istisna. Istisna itu hanya metode taksis, cara mentaksis. Berarti taksis itu umum, dia bisa dengan selain illa. Qaluhu yushtarotu lisihatil istisna syurutun minha. Istisna itu punya syarat-syarat, ya, harus terpenuhi sebelum kita ingin mengistisna sesuatu. Wastafadna min qawlil mu'alif huna minha wa min huna litab'id anna hunaka syurutan ukhra lam yadkurhal mu'alif. Dikatakan tadi, minha, di antara syarat-syaratnya. Oh, berarti ada syarat-syarat yang tidak disebutkan nanti di sini. Mitlu an yakuna al-mustathna wal-mustathna minhu min mutakallimin wahidin. Fa'inkana min mutakallimaini isnaini lam yasih illa idha wafaqal mutakallim alal istithna fa'innahu yasih ala khilafi dalik. Ala khilafin fi dalik. Misalu hadza law qala rajulun nisa'i al-arba tawaliqu wa sami'ahu jaruhu fa qala illa ummul 'iyal al-kabirah walakinnahu sakata mastasnaha fa kulluhunna yutlaqna ya wala yasihu al-istithna li'anna al-kalam laysa min mutakallimin wahid. Ada syarat yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini nanti, di antaranya adalah syarat bahwasanya istisna itu harus datang dari orang yang sama. Kalau dua orang beda, nggak bisa, nggak jatuh, nggak dinamakan istisna. Misalkan seorang laki-laki bilang, istri saya keempat-empatnya ditalak. Ya, saya talak keempat-empat istri saya. Kemudian tetangganya nyeletuk bilang, kecuali Ummul Iyal, nah, salah satu nama istrinya, kecuali Ummul Iyal, istri yang pertama, misalkan. Ya, ya walakinnahu sakata ma istisna ma mastasnaha. Ya, kemudian si laki-laki yang mentalak tadi diam aja mendengar perkataan tetangganya. Paham ya? Diam aja. Berarti ini semuanya harus ditalak. Paham ya? Berarti semuanya harus ditalak. Ya, karena istisna dari tetangganya itu tidak berfaedah. Tidak ada manfaatnya karena berasal dari orang yang berbeda. Harus berasal dari mutakalim yang wahid. Fa'in aqarra bidzalikal mutakallim faqala illa ummal aulad fahada yubna ala khilaf sayati insyaallah taala. Bagaimana kalau si fulan tadi setelah mendengar tetangganya bilang illa ummal iyal, kemudian dia bilang illa ummal iyal juga, dia ngomong juga illa ummal iyal, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, jatuh apa enggak talaknya, di istisna apa tidak, berfaedah apa tidak istisnanya itu. Baik. Jadi syarat istisna yang pertama, ittisaluhu bil mustatsna minhu haqiqatan wa hukman. Fa in lam yattasil lam yasih. Harus bersambung antara mustatsna minhunya dengan mustatsna alaih haqiqatan au hukman, dari sisi hakikat atau hukumnya. Fa in lam yattasil lam yasih. Maksudnya yattasil itu sama ya, hakikatnya sama, hukumnya sama. Ya, hakikatnya sama, hukumnya sama. Baik.
Kita lihat sekarang fal muttasil haqiqatan al mubashir lil mustatsna minhu bihaitsu la yufsal bainahuma fasil al mubashir lil mustatsna minhu bihaitsu yaqul indi lahu ashratun illa dirhaman fa hadha muttasil haqiqatan li annahu ma fusila bainahuma bi fasil. Pak Ana bilang saya punya uang 10 dirham kecuali 1 dirham, berarti yang Ana punya 9 dirham. Ini namanya ya, ini namanya muttasil haqiqatan. Beneran nyambung. Ya, nyambung, jelas nyambung. Paham maksudnya ya? Antum pahami ya langsung begitu, gampang dipahami. Ini namanya muttasil haqiqatan. Tapi kalau muttasil hukman itu ada pemisahnya. Ya, ada pemisahnya. Misalkan Ana bilang, ya, saya punya 10 dirham, kemudian batuk misalkan. Batuk. Kemudian Ana bilang illa dirhaman. Ini tidak muttasil haqiqatan, namanya muttasil hukman. Baik. Wal muttasil hukman ma fusila bainahu wa bainal mustasna minhu fasil la yumkin daf'uhu kas'al wal wal atas atau wal atas. Bisa dicegah. Pemisahnya tidak mungkin bisa dicegah, misalkan batuk atau bersin. Ya. Rajulun qala indi lahu ashrah. Ya. Dia punya utang kepada saya 10 juta. Wa huwa yurid illa dirhaman. Kemudian dia mau ngomong kecuali 1 juta. Maksudnya berarti 9 juta. Lakin akhazahu su'al. Akan tetapi dia batuk muddata rubu' sa'ah. Misalkan seperempat jam dia batuk, misalkan batuk parah TBC misalkan. Summa qala illa dirhaman. Kemudian setelah selesai batuk dalam jangka waktu tersebut dia ngomong illa dirhaman. Maka ini muttasil apa tidak? Ini muttasil. Li'annahu muttasil hukman. Ini namanya muttasil secara hukum. Nah, mungkin Anda berpikir, kenapa nggak langsung bilang dia punya utang 9 juta? Kenapa harus bilang 10 juta kecuali 1 juta? Ada fungsinya di situ. Misalkan, dia beneran punya utang 10 juta, tapi 1 jutanya itu saya sedekahkan. Misalkan. Apa maksudnya ya? Ya. Ya akhi, antum kemarin minjem di Ana uang 10 juta, ya. Sekarang antum mengembalikan 9 juta aja, itu maksudnya. Nah, jadi ketika dia bilang illa dirhaman di situ maksudnya kecuali 1 juta di situ, kecuali yang satu ini dikecuali dikeluarkan dari hutang itu. Jadi yang diwajib dibayar berarti yang tidak dikecualikan. Baik. Kadzalika law qala, contoh yang kedua, indi lahu ashrah summa indahasha indihasan la yumkin an yatakallama ma'ahu aw ughmiya alayhi aw mashba dhalik. Atau dia bilang indi lahu ashrah, dia punya utang 10 juta. Kemudian dia gemeteran, misalkan menggigil kedinginan. Orang kalau kedinginan sekali itu kan enggak bisa ngomong ya. Giginya gemerutu. La yumkin an yatakallama, atau dia pingsan atau yang lainnya. Kemudian setelah sadar dari pingsannya baru dia bilang illa dirhaman. Ya, maka yang seperti ini ya sihul istisna li'anna hadha amrun la yumkin daf'uhu, kan ini sesuatu yang enggak mungkin bisa dicegah. Baik, bagaimana kalau dipisah oleh sesuatu yang mungkin dicegah? Fa in fasala bainahuma fasil yumkin daf'uhu aw sukut lam yasihul istisna. Ya, lam yasihul istisna kalau mungkin untuk dicegah. Patokannya bisa dicegah apa tidak? Kalau batuk bersin kan enggak bisa dicegah ya. Udah berusaha semampu mungkin untuk tidak batuk atau tidak bersin, tapi ya akhirnya bersin juga. Ya. Tapi kalau yumkin daf'uhu, maka ya, tidak sah istisna'nya tadi. Misalkan dia mengatakan, abidi ahrarun, budak-budak saya, itu semuanya bebas. Summa yaskut. Kemudian dia diam, nggak ngomong apapun. Atau dia ngomong, tapi dengan perkataan yang lain. Ya. Kemudian dia diam atau dia ngomong dengan perkataan yang lain. Summa yakul illa sa'idan. Setelah selesai itu baru dia bilang kecuali Said, maka ini nggak boleh. Ya kaidah ini banyak kalau antum paham banyak antum temukan ini dalam sistem marketing. Ya marketing kan banyak yang begitu ya. Ya beli ini ya beli barang-barang yang ada di etalase ini harganya sekian kecuali barang yang ini. Tapi tulisan kecuali itu kecil. Ya atau datangnya besok misalkan. Ya atau nanti di kasir baru dikasih tahu. Nah, itu termasuk goror di situ. Ini termasuk goror berdosa orang yang seperti itu. Baik. Karena apa? Karena ala yumkin daf'uhu la yasihu al-istisna. Baik.
Falaisil ism wa yu'taqul jami'. Berarti kalau tidak sah istisnanya berarti budak-budaknya semua bebas. Said juga termasuk di situ. Wa mislu dzalika law qala indi lahu asyra. Contoh yang lain misalkan dia punya, dia ngomong si fulan itu berhutang di ana 10 juta. Tsumma akhadahu su'al khafif. Kemudian dia batuk yang ringan. Yumkinhu an yastasni fa yaqul illa dirhaman. Masih bisa dia ngomong bilang illa dirhaman, tapi dia enggak ngomong. Ya, tapi dia tidak ngomong. Fal istisna huna la yasih li annahu yumkin daf'uhu. Apa maksudnya ya? Maka patokannya yumkin daf'uhu amla. Kok ini mungkin antum berpikir apa sih hal-hal sampai batuk begini kok dibahas? Ya, karena kalam dalam syariat Islam itu posisinya tinggi. Ya, bukankah orang Islam, orang kafir itu bisa masuk dalam agama Islam hanya mujarab dengan kalam saja? Bukankah perempuan yang tadinya antum memandang saja haram bisa menjadi halal untuk antum apa namanya untuk antum pegang karena dengan kalam saja? Maka ada yang mengatakan, ah nggak apa-apa, cuman ucapan doang, ucapan selamat hari raya doang. Ini logikanya di mana ya seperti itu? Jadi kalam dalam Islam itu posisinya tinggi. Makanya dalam usul fikih kita membahas pembahasan kalam panjang lebar seperti ini. Nah, karena Al-Quran kan kalam, ya kan kalam. Jadi harus paham kait-kait yang seperti ini. Baik. Kadzalika law fasala bi fasin huwa alladhi ata bihi mithlu law qala indi lahu ashra wa idza bi syakhsin yaqbal fa qala yaqbil ya. Fa qala marhaban bil akh kaifa haluka kaifa man wara'ak kaifa ikhwanuka talabah kaifa as'aru sukkar wa syai wa limada wa lamma intaha min su'alihi qala illa dirhaman yani ashra illa dirhaman lam yasih li annahu fasala bi fasin yumkin daf'uhu. Contoh yang lain misalkan dia lagi ngomong, ya si fulan itu punya hutang di ana 10 juta. Kemudian tiba-tiba datang orang bertamu, ya, ngomonglah sama dia dengan tamu tersebut. Kepotong jadi pembicaranya yang tadi. Dia ngomong sama tamunya, kaifa haluka, basa-basi begitu. Ya, setelah selesai ngomong sama tamunya, baru dia ngomong illa dirhaman, kecuali satu dirham. Maka hutangnya tetap 10 juta. Ya, enggak jadi 9 juta. Kenapa? Karena di situ yumkin daf'uhu, bisa saja dilanjutkan perkataan tersebut baru ngomong sama tamunya, tapi dia di sini malah lebih memilih ngomong sama tamunya dulu, padahal kalimat illa dirhaman itu kan hanya satu tarikan nafas itu. Baik. Aw qala indi lahu ashras tsumma sakata yufakkiru wa yatafattanu hal a'tahu min al-ashra dirhaman aw ma a'tahu tsumma dzakara annahu a'tahu tsumma qala illa dirhaman la yasih. Begitu juga kalau dia diam, mikir lama. Ya, dia diam mikir, ini hutangnya yang 10 juta ini harus dia bayar 10 juta aja atau 9 juta aja gitu. Ya, jadi dia mikir lama, akhirnya ditaksis illa. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus mikir di awal dulu, baru ucapkan kalimat itu secara sempurna. Baik. Karena yang seperti ini nanti bisa menjadikan sebab perpecahan nanti yang seperti ini. Ya. Mau bilang 10 juta ya, 10 juta utangmu ya. Nah, kamu kemudian antum bayar 9 juta. Ya, kemudian si pemilik utang mengatakan, "Enggak harus bayar 10 juta. Lo tadi kan udah ditaksis, kan? Udah antum taksis tadi istisna tadi." Nah, maka solusi untuk keluar dari permasalahan seperti itu ya, lihat yumkin daf'uhu apa tidak. Nah, di sini as-sukut itu yumkin daf'uhu berarti tidak sah istisna. Berarti tetap bayar 10 juta. Baik. Lima dalam yufakir qoblanya takallam. Kenapa enggak mikir dulu sebelum ngomong itu gitu. Ngomong secara lengkap, ngapain namanya di tengah kalam baru berpikir begitu. Nahsya ba'da an fakkara yurid an yang kisau haqqahu li annahu lama qala indi law asyra wa sakata sabata al'an wa lam ya'ud yumkin rafuha. Baik. Kenapa diulang bisa? Kenapa? Dan diulang lagi kalamnya dari awal baru. Boleh. Ya, kalau diulang lagi ya kalam baru maksudnya, yang tadi sudah mahdzuf berarti, dengan syarat kalam baru ini adalah nafsul kalam yang dengan yang pertama. Wa qila yasihul istitsna ma sukut awil fasil idza kana al kalam wahidan. Boleh istitsna disertai dengan diam atau ada pemisah kalau kalamnya satu. Apa maksudnya? Yani qala ba'du ahlul ilmi madama al kalam wahidan fa inna sukuta la yamna min al-istitna. Wa kadzalika idza istamarra al-insan fi kalamin tsumma istathna ba'da
fainal istisna yasihu madamal kalamu wahidan. Selama kalamnya masih satu, maka boleh istisna, ya, meskipun ada sukut, ada diam di situ, ya. Dalilnya apa? Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yauma fath Makkah wa yauma fath Makkah inna hadzal balada harramahullahu yauma khalqis samawati wal ard la ya'dudu shawquhu wa la yahtalla khulahu, ya. Faqala al-Abbas ya Rasulullah illa al-idkhir fa innahu apa? Fa innahu liqainihim ada harokan di kitab itu. Fa innahu liqainihim wa buyutihim. Oh ya, qain nam sahih. Fa innahu liqainihim jar majrur ya. Liqainihim wa buyutihim. Faqala ila al-iskhir wa hadha al-qaul arjah li dilalati hadha al-hadith alayh. Na'am, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas wa atala al-khutbah wa qala inna hadha al-balad ya'dudu shawqahu wa la yahtallu khalah la ya'dudu shawqahu yani la yaqta shajaruhu ya. Wala yukhtalla khalahu ya'ni la yuhashu hashishuhu hadha wadihun wa sarihun fi anna ar-rasula takallama bil kalam wa banal istisna alaihi ma'al fasid fa yakunu hadha al-qawl huwa ar-rajih waladina yakuluna bi'adami sihat al-istisna ma'al fasil yujibuna an hadha al-hadith bi anna hadha al-istisna laysa taksisan walakinahu nasakh fa huwa kama law qala amma al-idhkir falakharaja alaikum fi ya'ni naskhun lil'umum walisa naskhan lil'hukmi kullihi walakinna naruddu alaihim bi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qala al-abbas illa al-idkhir qala illa al-idkhir faja'alahu istisna'an walam yakun alaihi sallallahu alaihi wasallam amma al-idkhir falakum qat'uhu law qala dhalika lamma dhakkarahu al-abbas wa illa ma'rufun anna tasada'i mustasna minhu li anna harfu istisna' taib. Jadi selama kalamnya masih satu, ya, maksudnya kalam tersebut belum selesai, paham ya? Belum selesai, tapi ada yang menyela, ya, maka boleh di istisna di situ. Misalkan ketika Fathu Makkah Nabi SAW bersabda, sungguhnya negeri ini, yaitu Makkah, telah Allah haramkan sejak diciptakannya langit dan bumi, ya, tidak boleh memotong pepohonannya, tidak boleh mencabut rumput-rumputannya, rumput-rumput yang ada di sana. Maka kemudian Al-Abbas mengatakan, wahai Rasulullah, illa al-idhkhir, kecuali idhkhir ya Rasulullah. Al-idhkhir itu sejenis tumbuhan yang biasanya digunakan untuk mencuci, ya. Jadi mereka daun-daun rumput-rumputan gitu ya, diremes akan mengeluarkan busa. Nah, itu bisa buat sampo, untuk gosok pakaian, wangi aromanya gitu. Ya. Nah, itu biasanya rumput-rumputan seperti itu kalau kering itu digunakan untuk menambal bagian rumah, ya, ditambal bagian-bagian rumah yang kosong itu fungsinya agar wangi, ya. Itu kalau sudah kering, kalau basah digunakan untuk mencuci dan seterusnya. Baik, maka kemudian Nabi SAW mengatakan illal idhir, tadi kan disela sama Al-Abbas, ya, kemudian beliau mengatakan illal idhir, ya. Semua pohon-pohon itu nggak boleh ditebang, rumput-rumput nggak boleh dicabut, kecuali al-idkhir. Nah, ini menunjukkan berarti kalamnya masih satu di sini, ya, yaitu Nabi ketika sedang berkhutbah. Bedakan dengan contoh-contoh kita tadi. Contoh-contoh tadi, itu kalamnya sudah ada fasilnya, ya, sudah masuk ke kalam yang baru, ya, sudah masuk ke kalam yang baru. Baik. Jadi hukumnya apa? Berarti boleh adanya fasil antara satu kalam selama kalam tersebut masih sama. Baik. Kemudian ada yang mengatakan ada misihatul istisna ma'al fasil. Ada yang mengatakan bahwasanya al-istisna la yasihu ma'al fasil. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak sah istisna dengan adanya fasil seperti itu. Baik. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, ya. Mereka mengatakan hadis ini bukan istisna, ya. Istisna di hadis ini bukan taksis, akan tetapi nasakh kata mereka, ya. Dan ini adalah perkataan yang keliru. Ya, mereka mengatakan ini nasakh menghapus,
Bahwa kama law qala amal ikhir fala haraja alaikum fi yani nasun lil umum wa laysa nasun lil hukmi alai. Ya, mereka mengatakan ini nasah keumuman, bukan nasah hukum. Ya. Walakin anaradu alaihi bi anna rasulam maqala labas ila akhir qala faj'alhu istitna wa lam yaqul sallallahu alaihi wasallam amma ikhir faqulhu falakum qatuhu. Jadi kalau itu sebagai nasah, maka seharusnya ada lanjutan dari perkataan Nabi. Illal idhir falakum qat'uhu. Gitu seharusnya kalau nasah. Ya, kalau nasah itu harus jelas dia. Ya, berarti harus yang namanya nasikh yang menghapus itu harus jelas. Harus jelas. Nggak mungkin bisa menghapus hanya dengan mujarad kata illal idhir saja. Taib. Dan illa itu sendiri kan huruf huruf istisna, jadi wadih ada istisna, ini namanya taksis bukan nasakh. Wa ala hadha falaqala qa'il abidi kulluhum ahrar faqala sahibun lahu illa sa'idan faqala illa sa'idan ala hadhal qal yasir istisna. Maka menurut perkataan ini, kalau ada yang mengatakan budak-budak saya semuanya bebas, kemudian temannya bilang ke dia ya, illa sa'idan kecuali Sa'id, kemudian dia pemilik budak tadi mengatakan kecuali Sa'id juga, dia ulang perkataan temannya itu, berarti hadza yasihul al istisna, berarti Sa'id tidak bebas. Amma law kana al kalam laysa wahidan bi an takallama kalaman aman thumma kharaja 'anil mawdu' ila kalamin akhar la silata lahu bima sabaq thumma arada al istisna 'ala ma sabaq fa inna hadzal istisna la yasih li adami irtibatil kalam ba'dahu bi ba'din. Berarti kalau kalamnya sudah beda ya, sudah lain jenis kalamnya, maka tidak sah istisna di situ. Atau sudah keluar dari maudu'nya. Kayak contoh di awal tadi, ada orang lagi ngomong, budak saya bebas 10 semuanya. Ya, datang tamu, ngobrol dia. Ini kan kalam baru sama tamunya itu ya. Kalam baru itu, pemisahnya kalam baru. Maka sudah berbeda jenis. Maka tidak sah istisna yang seperti itu. Baik. Wa yanbani ala hadha annahu la yashtaratu niyyatul mustasna qabla tamamil mustasna minhu khilafan liman yashtaratahu wa hadha mahalu khilafin bainal ulama. Jadi permasalahan di sini, hal yashtaratu niyyatul mustasna qabla tamamil mustasna minhu khilafan liman yashtaratahu. Ya, apakah harus kita meniatkan untuk memperkecualikan sesuatu sebelum mustasna minhunya tamam, sempurna? Contohnya tadi ya, budak-budak saya seluruhnya bebas. Apakah dari awal sudah harus ada niat untuk memperkecualikan Sa'id dari budak-budak itu? Apa maksudnya? Atau memang boleh di tengah-tengah timbul niat itu? Itu maksudnya. Jadi khilaf bainal ulama di sini. Di antara mereka mengatakan la yasihul isna hatta tanwih qabla an yatimal mustasna minhu. Ya, enggak sah ya. Hatta tanwih qablan anisa, hatta hanya dengan isyarat saja enggak sah istisna itu. Ya, sebelum sempurna mustasna minhunya. Misalkan budak tuannya mengatakan, saya bebaskan 10 budak. Ya, atau saya bebaskan semua budak saya. Kemudian dia nunjuk Sa'id. Ya, maksudnya Sa'id ini enggak bebas. Maka yang seperti ini tidak sah istisnanya. Paham ya? Yang seperti ini tidak sah. Ya, kenapa? Karena tidak ada niat dari awal untuk mengecualikan Sa'id. Kalau sudah ada niat dari awal untuk mengecualikan Sa'id dari budak-budak yang lain, maka boleh di situ dengan isyarat. Baik. Faminhu man yaqul la yasil istisna li'annahum yashtarituna an yanwi qabla tamamil mustasna minhu. Pendapat yang kedua mengatakan ya, tidak sah istisnanya, berarti mereka mempersyaratkan harus ada niat. Ya, tidak sah istisnanya, harus ada niat. Wa sahih adamul isyarat. Kata saya di sini, yang benar adalah tidak perlu mempersyaratkan adanya niat di awal. Berarti boleh di tengah-tengah. Ya, boleh di tengah-tengah. Walau kultu abidi ahrarun utaqa'un lillah, mengatakan semua budak saya bebas karena Allah. Bimujarat an kulta utaqa'un lillah atara ala balikal istisna fakulta illa sa'idan. Ketika antum mengatakan utaqa'un lillah, ya, antum lihat Sa'id. Wah, ini kayaknya sayang sekali kalau dibebaskan ini. Ya, timbullah istisna di situ. Akhirnya antum mengatakan illa sa'idan. Tapi khilaf. Maka disinilah khilafnya. Warraji anhu yasihul istisna. Dan yang raji adalah Sa'id di situ tidak bebas. Sa'id istisnanya berarti. Wa illam yanwil mustasna qabla tamamil mustasna minhu. Meskipun tidak ada niat dari awal. Paham ya? Meskipun tidak ada niat dari awal.
Nah, jadi yang seperti ini bisa kita giaskan untuk masalah sholat ya. Sholat kan ada 4 rakaat ya. Sholat ada 4 rakaat. Sah atau tidak, orang yang dari awal dia berniat untuk sholat zuhur. Ya. Sholat zuhur 2 rakaat. Ya, 2 rakaat yang terakhir itu berubah niat menjadi sholat subuh misalnya. Ya. Pas dia sholat bersama jamaah 2 rakaat, masuk rakaat ketiga baru ingat dia belum sholat subuh. Dia ubah niatnya sholat subuh. Siapa tidak sholat seperti itu? Nah, ini yang seperti ini harus ditakyin niatnya. Kalau dalam konteks ibadah seperti ini harus ditakyin ibadahnya. Dari awal harus dipertegas niatnya sholat apa. Enggak boleh di tengah sholat berubah niatnya. Baik. Wasaih aidon annahu la yushtartu ittisalul mustasna bil mustasna minhu idza kana al kalamu wahidan. Baik, wasaih aidon annahu idza dzukira al mutakallim bil istisna fastasna fadzalika jaizun amma la yastasna syakhsun akhar ghairu mutakallim lam yarji al mutakallim yastasni fa hadza la yasih yanahu la budda an yakuna al mustasna wal mustasna minhu min wahid fal abbas lama qala illa al ikhir law anna rasul lam yaqul illa al ikhir la kana istisna al abbas lagian wa lam yanfa. Di hadis tadi seandainya Nabi tidak mengulang perkataan Al-Abbas, maka istisnanya di situ tidak sah. Ya, okay. Baik. Malas. Mustasna sama mustasna minhu. Mustasna minhu itu yang paling umum. Jadi Anda mengatakan keluar para santri kecuali Muhammad. Para santri itu mustasna minhu. Ya, mustasnanya apa? Muhammad. Dan ini sama di dalam nahwu. Jadi antum kalau di bahasan mansubat dan salah satunya adalah mustasna. Kalau mustasna itu dihukumi mansub. Ya, bukan istisna. Istisna itu perbuatannya. Di dalam nahwu ada pembahasan istisna, ada pembahasan mustasna. Mustasna itu masuk ke mansubat. Istisna itu masuk ke tawabi nanti. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua, alla yakunal mustasna aksar min nisfil mustasna minhu. Mustasna itu yang dikecualikan, ya, nggak boleh lebih dari setengah dari apa yang dikecualikan, ya. Maknanya, isyarat an yakunal mustasna aqallu au musawiyan al mustasna minhu. Li'annana isyaratna an la yakunal mustasna aktar. Famana dhalika idha kanal mustasna musawiyan fal istisna sahih. Bagaimana kalau sama, ya, kalau sama, ya, berarti boleh. Yang jelas tidak boleh lebih dari setengah. Kalau qala qa'il lahu alayya asyatu illa sittah lam yasihhu al-istisna wa lazamatu al-ashra kullu wa anna sittah akthar min is. Ya. Apa itu? Nah. Jadi silakan kita dia mengatakan dia punya hutang sama ana 10 juta. Kecuali 6. Berarti 6 juta ini enggak usah dibayar maksudnya. Maka seperti ini nggak sah istisnanya. Kenapa? Karena 6 itu lebih dari setengahnya. Lebih dari setengahnya 10 itu 5. Maka istisna itu harus kurang. Ya. Walau qala qail asyara illa khamsah atau asyara illa arba'ah la sah. Ada yang mengatakan asyara illa khamsah. 10 kecuali 5 atau 10 kecuali 4. Maka benar istisnanya. Istisna itu harus lebih sedikit dia. Walau qala asyara illa sabah lam yasih. Kalau ada yang mengatakan asyara kecuali 7. Alianna min babi aula, ya, min babi aula. Maka kalau dia mengatakan asyara illa sab'ah, ini jangan pakai istisna, jangan pakai istisna, min babi aula istilahnya. Istilah min babi aula. Jadi, ya, idfa asyara min babi aula sab'ah begitu. Wa lazimatul asyara kulluha wal illa fi dzalika wad dalil anna hadzal kalam khilaful fasih min kalamil arab. Karena ini kembalinya ke kalamul arab ya. Kalamul arab enggak ada yang seperti itu. Yang dinamakan istisna dalam bahasa Arab itu adalah harus kurang dari setengah. Paham ya? Kalau lebih dari setengah itu bukan istisna dalam bahasa Arab. Baik. Wa aidan idza qulta lahu asyra illa sita lima dalam takul lahu arba'ah ya, lima tujib bil aksar. Apa maksudnya ya? Ya, kenapa harus pakai lahu asyra illa sita? Karena ini akan menimbulkan makna yang keliru nanti bagi orang. Dia punya utang 10 juta kecuali 6 juta. Ini akan menimbulkan, ini kan angkanya 10 sama 6, ini gampang dihitungnya. Bagaimana kalau hutangnya itu ada nominal-nominalnya? Kan orang capek ngitung nanti gitu. Dan itu akan menimbulkan miskomunikasi. Nah, itu berarti syarat kalam yang seperti itu. Ini secara kaidah benar aja. Tapi secara
tujuan komunikasi itu kan agar jelas, itu makanya kalamnya tidak jelas. Daripada untuk mengatakan dia punya hutang 10 juta kecuali 6 juta, kenapa nggak mengatakan dia punya hutang 4 juta, selesai. Nggak perlu pakai istisna. Paham ya? Karena namanya min babi aula. Nah, kenapa harus disebutkan yang lebih banyak begitu? Qauluhu wakila la yusartu dhalik, payasihul istisna. Ya wa in kana al-mustasna aktsar min an-nisf fala yalzamuhu fil misal al-madhkur illa arba'ah. Pendapat yang kedua mengatakan enggak apa-apa lebih dari setengah katanya. Ya, enggak apa-apa tetap sah istisnanya meskipun lebih dari setengah. Ya mengatakan misalkan lahu alai asya illa sita itu benar kata pendapat yang kedua ini. Dia punya utang 10 juta kecuali 6, benar ini kata pendapat yang kedua. Ya walau qala asyra ila sabah lazimah salasa walau qala asyra ila samanin lazimah walau qala asyra ila disa lazimah wahid qalu li annahu ma ta'amkana tasihu kalamil mukallaf wajaba tasihuhu id innal asal bin nutqi as-siha hatta yakuma dalilun alal butlan wa hada yumkin. Baik, nah kita katakan innahu khilaful fasih naqul wal yakun khilaful fasih la yadurru hadha. Ya, mereka mengatakan kalau kalian mengatakan istisna itu nggak boleh lebih dari setengah karena itu perkataan yang tidak fasih, maka mereka menjawab, yang pemilik perkataan yang kedua menjawab, wal yakun khilaful fasih la yadurru hadza, meskipun perkataan ini tidak fasih, tidak memudorotkan maknanya. Paham maksudnya ya? Jadi pendapat yang kedua ini berpegang, walaupun kalam itu tidak fasih tetap dipakai gitu ya, tetap dipakai. Wa amma qaulukum limadza lam yakul arba'ah badalan min asyra illa sita naqul wa limadza lam yakul sab'ah badalan min asyra illa thalatha wa limadza lam yakul sita badalan min asyra illa arba'ah fa jawabukum an hadza jawabuna an dzak wal insan qad yakunu lahu mulahadhu fit ta'mim tsumma al ikhraj wal istisna. Ya, jadi pendapat yang kedua ini mengatakan yang tidak mempersyaratkan harus lebih dari setengah atau kurang dari setengah ya, bebas kata pendapat yang kedua ini. Pendapat yang kedua ini patokannya itu kepada relativitas pemahaman manusia, mulahadhah orang ketika mendengar perkataan kamu punya hutang 10 juta kecuali 7 juta, itu ada orang-orang yang dia selalu fokus ke angka yang lebih besar daripada yang kecil. Paham ya? Kan sering begitu ya. Misalkan ada harga barang ya 10.000 dijualnya 7.000 diskon kan. Akhirnya dia beli. Kenapa? Kenapa dia beli barang tersebut? Karena dia fokusnya ke angka 7-nya. Paham ya? Tapi kalau dia fokusnya ke angka 10 ya, ini harganya 10.000 meskipun di diskon 7.000, harga aslinya bukan 10.000. Harga aslinya 6.000. Nah, berarti ini sebenarnya bukan diskon, ini permainan pasar gitu dia bilang. Paham ya? Jadi ada orang yang seperti itu, dia mikirnya jauh ke depan. Ya, kalau dia melihat ke angka yang lebih besar. Nah, maka patokan kepada setengah harus lebih dari setengah, kurang dari setengah itu patokan yang tidak bermanfaat kata pendapat yang kedua ini. Berarti nggak perlu mempersyaratkan harus setengah atau lebih dari setengah itu. Jadi nggak masalah untuk mengatakan harga barang ini 10 juta ya, kecuali 6 juta. Nggak masalah, kata pendapat yang kedua ini. Meskipun tidak fasih. Nanti paham mana fasih ya? Fasih itu artinya jelas. Ya kan, kalamnya jadinya kurang jelas. Ya, antum hitung-hitungan matematika dulu kan bisa untuk memahami kalam tersebut. Harga barang ini 7 juta atau 10 juta kecuali 7 juta. 10 juta kecuali 7 juta. Antum kurangi 10 kurangi itu 7. Berarti 3 juta. Kenapa nggak bilang harga barang 3 juta? Kan fasih itu. Nah, itu dia. Ini patokan fasih apa tidaknya. Ala kulli hal al-qaul ar-rajih anna hadza laysa bi syart wa annahu yajuz an yakuna al-mustasna akthar min an-nisf. Nah, maka kata saya di sini pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bukan syarat. Jadi lebih dari setengah atau setengah itu bukan syarat kata beliau. Nah, yang uniknya kenapa disebutkan kalau bukan syarat? Itu dia. Ini mungkin untuk mengajarkan kepada kita ya ada khilaf dalam masalah ini. Baik. Nah, kalau sebenarnya ya, bagian yang seperti ini nggak perlu kita baca sebenarnya ya. Karena kita sedang membuat asas. Bisa membuat asas usul fikih dari kitab ini.
maka justru yang seperti ini akan menggoncang asas, ya kan? Itu, ya, artinya tidak perlu disebutin seperti ini. Tapi memang penting juga sebenarnya mengetahui khilaf-khilaf seperti ini. Nah, ini terlepas dari kondisi kita sedang membangun asas seperti tidak. Nah, kembali kepada antum nanti ya, maka anak sangat tekankan antum untuk sering-sering murojaah apa yang sudah disampaikan, dibaca lagi nanti di rumah, agar itu tadi, agar asas yang antum bentuk itu tidak goyang gitu. Karena kalau nggak di murojaah lagi nanti susah, maka pembahasan yang ada khilaf-khilaf seperti ini nanti antum pilah. Ya, kalau antum murojaah nanti yang pembahasan khilaf-khilaf ini lompat langsung ke bagian paling rajihnya. Ya. Kita belajar di awal juga dulu kayak gitu. Dalam masalah fikih terutama, dalam masalah fikih, lihat dan permasalahan-permasalahan yang belum pernah sama sekali dibaca, belum punya dasar maksudnya, maka silakan cari yang rajih langsung. Gitu ya. Makanya di manhaj ini antum belajar fikihnya pakai fikih miyasar itu. Itu dasar itu. Itu membangun pondasi itu. Maka ketika baca fikih muyasar itu nggak bagus kalau kita masuk khilaf-khilaf. Ya, jangan tanyakan khilaf pada fikih muyasar, karena itu yang paling rajih yang dipilih di situ. Gitu. Kalau mau masuk khilaf-khilaf, ya buka fikih-fikih muqaran, kayak Bidatul Mujtahid, ya, Al-Mughni, sebagainya. Baik. Qaluhu amma inistatnal kulla falyasih alal qulain. Bagaimana kalian dikatakan dia punya hutang 10 juta kecuali 10. Nah, maka la yasihu 'alal qulain. Ya, ini tidak sah, ya. Tidak sah menurut dua pendapat tadi. Bila sasna kull fa innahu la yasli anna al-istisna al-kull yalzimu raf'al kull wa raf'al syai' ba'da al-iqrar bihi la yasih. Ya. Kenapa enggak la yasih? Karena mengistisna semuanya itu berarti mengharuskan kita mengangkat semuanya. Mengatakan dia punya utang 10 juta kecuali 10 juta. Berarti itu mengangkat 10 jutanya. Padahal antum mengatakan dia punya utang 10 juta. Wa rafu syai'ba dal iqrar bihi la yasih. Hadza qaida. Mengangkat sesuatu yang telah antum tetapkan itu tidak boleh. Jadi dia bilang misalkan antum punya utang 10 juta. Ini kan iqrar. Ya, ini ikrar. Kemudian mau diangkat ikrar ini, dia mengatakan kecuali 10 juta. Lah apa faedah dari penyebutan yang pertama tadi kalau gitu? Kenapa nggak mengatakan utang antum lunas selesai? Ya. Kenapa nggak mengatakan langsung begitu? Baik. Qaluhu falqala lahu alayya 10 illa 10 lazimatul 10 kulluha. Karena qaluhu 10 illa 10 ka qaluhu alayya 10. Laisa lahu alayya 10 wa hadza la yumkin rafuhu ba'da subuti li'annahu ikrarun bil ghair. Ya. Maka kalau dia mengatakan asyara illa asyara, dia punya hutang 10 juta kecuali 10 juta, berarti di situ hutangnya sisa berapa? Enggak ada lagi. Salah. Ya. La yumkin rafuhu ba'da subutihi, enggak mungkin dirafa. Paham maksudnya? Berarti hutangnya tetap 10 juta. Paham maksudnya ya? Ini jadi la yumkin rafuhu, ini mana dari kaidah tadi rafu syai badal iqrar la yasih itu. La yajuz. Berarti ketika ada mengatakan lahu alayya asyara illa asyara, itu sama dengan mengatakan lahu alayya asyara. Paham ya? Illa asyara selanjutnya itu salah. Ya, dalam nahwu saja salah ini. Syarat mustasna itu dia adalah harus lebih sedikit dari mustasnanya. Kalau sama banyaknya, tidak sah istisna. Baik. وهذا لا يمكن رفعه بعد ثبوت لانه اقرار الغير اذا قال قائل قال المقر له انا اقبل فلي عليه 10 الا 10 يعني ما اطالب بشيء قلنا ولكن نحن نطالب لماذا يتكلم كلاما لغوا. Tapi kalau dia memaksudkan begini, kalau dia ingin bilang antum punya utang 10 juta kecuali 10 juta, maksudnya dia ingin membatalkan semua utangnya itu. Paham maksudnya? Dia ingin udahlah enggak usah dibayar 10 jutanya itu. Ya. Maka kita katakanlah, ya, kalimat illa asyara yang antum sebutkan itu tidak membatalkan hutang. Maka secara lafaz tetap dia bayar hutang 10 juta. Berarti ya, tetap dia bayar hutang 10 juta secara lafaz, secara hukum syariat. Meskipun antum meniatkan begitu. Ya, maka kita katakan kalam antum itu kalam lagu namanya. Kalam yang lagu, kalam yang sia-sia. Nah, maka kalau itu nanti dibawa ke
pengadilan, misalkan ada pertentangan nanti selanjutnya dalam di hari-hari selanjutnya dibawa ke pengadilan, maka tetap harus bayar hutang 10 juta dari situ. Hakim akan memutuskan begitu nantinya. Nanti ya. Taib. Wa qala al-qadhi masalan, atukirru bi anna lahu 'alayka 'ashra? Qala na'am, ukirru anna lahu 'alayka 'ashra illa 'ashra. Fal qadhi sayaqul hadha yastahziru wa yastahzi'u bi. Ya. Maka qadhi akan malah marah di sini. Ah, ini dia meremehkan saya nih orang ini. Yang ngolok-ngolok ini berarti. Ya. Berarti maksudnya tetap hutangnya 10, tidak akan berubah. Tidak akan mengangkat yang sabit. Wa hadha syart fi ma idza kana al-istisna min 'adad. Ini kalau istisna dari bentuknya angka. Ya. Contohnya asyara, mi'a, isyrun, salasun. Tadi kan contoh-contoh yang kita sebutkan tadi ya, 10 juta sebagainya itu kan contoh angka ya. Baik. Bagaimana kalau bentuknya sifat? Amma in kana min sifatin fa yasihu wa in kharaja al-kullu aw al-akthar. Ya, kalau sifat itu boleh meskipun lebih dari yang disifati. Contohnya qaulu ta'ala li iblis inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanan illa man ittaba'aka minal ghawin. Inna ibadi, sungguhnya hamba-hambaku. Allah katakan kepada iblis, laisa laka 'alaihim sultan, kamu enggak akan bisa untuk mengganggu mereka illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang sesat yang mengikutimu. Al-murad bil ubudiyah fi hadhil ayah ala hasabi ma saqnahu fiha huna al-ubudiyah al-amah, yani anna an-nas alladhina hum ibadi laysa laka 'alaihim sultanan illa man ittaba'aka minal ghawin wa yastasna minha illa man ittaba'aka minal ghawin. Amma idza ja'alna al-ubudiyah huna al-ubudiyah al-khassah fal istisna huna munqati wa laysa lahu ta'allu bima dzakarna li'annahu yakunu ma'na inna 'ibadi alladhina ta'budu ya ta'abbadu li laysa laka 'alaihim sultanan lakin man ittaba'aka minal ghawin falaka 'alaihim sultan. Baik. Ya, perhatikan di sini yang dimaksud dengan ubudiyah di sini di ayat ini, inna ibadi, semuanya hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang kayak gimana di sini? Ya. Jadi hamba-hamba yang dimaksud di sini adalah hamba-hamba yang ubudiyahnya ubudiyah yang amah, yang umum. Maksudnya ya, manusia ini, orang-orang kafir itu hamba Allah bukan? Hamba. Orang muslim hamba Allah bukan? Nah, tapi hamba yang mukmin, ya, hamba yang mukmin, hamba yang muslim begitu. Maka ibadi di sini umum mencakup seluruh manusia, anak Adam itu maksudnya. Maka inna ibadi, sungguhnya seluruh hambaku. Nah, mau dia muslim ataupun kafir, kamu enggak akan punya kemampuan untuk mengganggunya kecuali mereka orang-orang yang sesat. Ya, tidak akan mengikutimu kecuali orang-orang yang sesat. Baik. Tapi kalau kita artikan ibadi di sini adalah hamba-hamba Allah, sebagaimana disebutkan di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi dan seterusnya, maka ini istisnanya mengkotik, tidak sah. Kalau Anda mengartikan ibadi di sini adalah orang-orang mukmin, sungguhnya orang-orang yang beriman itu engkau tidak akan punya kemampuan untuk menggoda mereka kecuali yang sesat. Karena mukmin sama kesatan enggak akan nyambung begitu. Mengkotik dia berarti. Paham ya? Baik. Wa atba'u iblis min bani Adam aksar minan nisf. Pengikut iblis dari golongan bani Adam itu lebih dari setengah. Ya, ja'a fil hadits annahum 999 minal alf. Kullu ha'ula'i atba'u. Disebutkan dalam hadis bahwasanya jumlah pengikut iblis itu 999. Ada sejumlah 999 dari 1000. Paham maksudnya? Jadi kalau ada 1000 orang, ya, satu doang yang pengikut Allah, sisanya pengikut iblis. Berarti kalau ada 1 juta orang, berarti ada 999.900 pengikut iblis. Paham maksudnya ya? Berarti kalau ada 4 orang, ya, berarti hanya satu di situ yang pengikut Allah, sisanya pengikut iblis, begitu. Nah, itu berarti perbandingannya jauh sekali kan? Perbandingannya jauh sekali. Wal baqi wahid min al-alif najin minhu ala annahu qad yusibuhu ba'dhu dhunub. Ya, walau qulta a'ti man fil baiti illa al-aghniya wa tabayyana anna jami' man fil bait aghniya. Sah al-istisna wa lam yu'tu syai'an. Ada yang mengatakan ke antum, fikrah masuk ke rumah berikan apa namanya?
makanan kepada orang-orang yang ada dalam rumah itu, kecuali yang kaya. Fikrah masuk bawa makanan ke dalam rumah, ternyata di situ orang kaya semua. Ya, maka fikrah keluar lagi bawa makanan tersebut, tidak memberikan salah seorang pun. Maka di sini benar perbuatan fikrah di situ. Baik. Nah, atiman fil bait ila lagni adha barrajul wa mahu aklun aklun wa syar wa syurbun wa kiswali ti haula illa dina fil bait falamma dakhala al bait fa idza kullu magniya lam yatu syai'an walau kana nisfu magniya a'ta nisfu walau kana thalatha arba'ihim agniya a'ta rub' hakadha. Bagaimana kalau fikrah masuk ke rumah tersebut ternyata setengahnya miskin setengahnya kaya, maka fikrah memberikan makanan kepada setengah yang miskin. Bagaimana kalau di dalam ruangan itu ya orang kaya 100 orang kecuali satu orang, maka satu orang ini diberikan. Paham ya? Baik. Berarti di sini boleh lebih dari setengah dan sebagainya, enggak ada, enggak masalah ya. Enggak ada masalah. Ini karena bukan angka. Wa hadzal istisna istisna bil wasf. Jadi patokan istisna di sini bukan kepada angkanya, harus berapa orang, tapi patokan kepada si sifatnya. Dia miskin apa tidak. Baik. Wal istisna bil wasfi sahihun wa yastaw'aba al kulla. Jadi istisna dengan sifat itu benar meskipun mencakup semuanya. Contohnya misalkan rajulun indahu salatu zaujatin biyadin wahidatun samra. Ada seorang laki-laki punya 3 istri. Tiga-tiganya kulitnya putih. Satu kulitnya coklat. Wa qala kullukunna tawaliq illa al biyad fa yasih. Ya. Kemudian si suami ini mengatakan, semua kalian wahai para istriku ditalak kecuali yang putih. Berarti yang coklat doang ditalak berarti. Apa maksudnya? Maka di sini berarti kan lebih sedikit begitu kan? Ya, kenapa nggak dibalik? Ya, kenapa nggak dibalik? Ya, ya, kamu yang coklat ditalak begitu kan langsung kan? Tapi ini maunya kias misalkan. Ya, untuk menjaga perasaan misalkan. Kullukunna tawalik illal biyak. Bayar sih, maka di sini sah. Meskipun lebih lebih banyak. Baik. Kelas sampai sini jelas? Ada yang tanyakan? Wah, hampir 2 jam ini. Mana lupa pause tadi. Baik. Coba lihat kitabnya bentar. Baik, kita coba sampai di sini dulu ya. Soalnya nanti kita lanjutkan di syarat taksis yang kedua. Ya. Minal muhasal mutasil bi asyad wa huwa lughatan ala alama. Baik. Bahasis mutasil yang kedua nanti insyaallah akan kita ambil di kesempatan selanjutnya. Baik, kita coba sampai di sini, ini lumayan lumayan butuh untuk di murojaah ya. Di murojaah lagi nanti ya. Dibaca-baca lagi biar apa yang untung pahami akan lebih mustaqir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.